Selera Kasih Knorr dengan kerjasama TV9 dalam mencari kisah-kisah menarik pengalaman rakyat Malaysia yang menyediakan masakan di rumah. Kisah menarik yang terpilih akan dikongsikan bersama penonton Safia. Kisah mereka dipilih menerusi penyertaan dalam penyediaan masakan dalam memenangi hadiah bernilai RM10,000. Minggu ini, kisah yang terpilih datang dari Petaling Jaya, Selangor. Kita dengar kisah menarik yang dapat dikongsikan dari pemenang minggu ini. Masa baru-baru kahwin dulu, saya memang rajin masak. Tiap-tiap hari saya masak untuk Syafi'i sebab saya tahu Syafi'i ni dia memang tak suka makan kat kedai. So saya pun belajarlah masak daripada ibu mertua, daripada kawan-kawan. Kadang-kadang tu saya adalah juga tengok internet, tengok buku-buku resepi kan. Bila saya tanya dia macam mana saya masak, sedap ke? Tahu dia jawab macam okeylah, bolehlah, boleh tahanlah. Macam tak direspon apa-apalah. Saya ni masak hari-hari pun lain-lain jenis pun sama juga respon dia. Bukannya saya nak kata dia masak tak sedap. Dia masak memang sedap. Baru kahwin ni takkan nak puji lebih-lebih kan. Tapi yang saya tahu masakan dia memang sedap. Sedap eh. Tapi yang pelik tu Syafi'i ni hari-hari suruh saya masak tau. Tapi komen dia bila tanya sama je reaksi dia. Bolehlah, okeylah, boleh tahanlah. Kita ni jadi serba salah nak masak ke tak. Bukan tak nak masak tapi cuma kita dah tak ada semangatlah nak masak sebab komen dia sama je hari-hari. Tiba-tiba satu hari tu saya tengok atas dapur, atas meja makan tak ada barang makanan. Saya pun peliklah, kenapa dia jadi macam ni? Barulah saya tahu rupanya hari tu dia merajuk. Memang saya tak masak pun masa tu, bukan merajuk tapi sebabnya bila saya masak komen dia macam tu je. So saya takut bila saya masak kan dia tak memenuhi cita rasa dia. Merajuklah pula time tu. Saya cakap macam nilah. Saya panggil dia, kita buat berbincang. Benda ni kita boleh buat bincang sebab saya tahu dia cuba kerja keras untuk memenuhi apa kehendak saya dari segi masakan. Dia belajar daripada internet, belajar daripada mak mertua dia sendiri, mak saya. Sebab itulah saya rasa dari segi kerja keras dia tu, dia boleh memenuhi apa yang saya nak. Lepas je Syafi'i cakap macam tu, barulah saya tahu yang dia tu menghargai setiap apa yang kita buat. Lepas tu, tapi elok juga kan jadi macam tu, betul tak? Sebabnya sekurang-kurangnya dia tahu nak menghargai masakan saya. Terima kasih sayang. Air tangan sayang memang superb. Sama-sama. Tapi kan yang paling penting, dia ni dah pandai komen tau.